Media sosial dihebohkan dengan seorang guru yang dilaporkan ke polisi gara-gara hukum muridnya yang tidak sholat. Tak hanya dilaporkan, guru di Sumbawa itu dituntut sebesar 50 juta rupiah oleh orang tua murid. Orang tua tak terima jika sang guru menghukum murid yang tidak mengikuti sholat berjamaah. Guru tersebut terkena hukuman